Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Jadi hari ini aku mau apa ya, review juga tentang pengalaman aku pemakaian dari Fitch dan kolagen, atau biasa yang disebut suntik putih. Jadi dulu aku pernah review juga ini Natural Skin, dan kebanyakan dari aku sih suka nggunain ini seminggu sekali biasanya. Tapi aku juga pernah nyoba Bionic White Skin, aku juga pernah review juga, dan ini aku emang cocok. Ini juga cocok sih Natural Skin, cuman efeknya emang agak beda kadang-kadang sih. Kadang aku pakai Natural Skin nih, kulit itu emang agak kenyal dan agak bersih aja, tapi kadang di satu waktu kulit itu emang agak kering. Mungkin karena aku jarang minum juga, jadi tergantung dari tubuh kita juga sepertinya. Jadi kalau misalkan cocok yang pakai Natural Skin atau Bionic White Skin, aku sih lebih lebih ke Natural Skin sih sebenarnya. Tapi ini juga bagus kalau untuk melembabkan, sama kulit emang agak lebih cerah gitu sih. Untuk keduanya emang agak sama mirip, tapi emang berbeda untuk harga. Dan aku juga pernah nyoba yang Redotex yang gold kalau nggak salah, itu juga emang bagus sih kalau menurut aku, cuman lebih efeknya lebih ngaruh si Natural Skin kalau di tubuh aku sih. Ini agak agak kurang juga sebenarnya, tapi ini bagus kalau di tubuh aku emang agak kurang. Tapi untuk beberapa teman aku yang nggunain Bionic White Skin, ini emang bagus dan kulit itu emang agak cerah gitu guys. Kalau ini lebih kenyal gitu tapi cerah sih. Itu sih guys, kalau misalkan nanyain efek, aku selalu beli online karena kalau misalkan offline aku juga kurang tahu ya tempatnya di mana untuk di wilayah aku. Jadi apa ya, aku selalu beli online, dan onlinenya online shop yang maksudnya yang banyak rekomendasi dan banyak komentar yang positifnya lebih ini, lebih worth it sih. Kita juga harus pilih-pilih kalau misalkan online, jangan asal masukin ke keranjang gitu ya guys. Kita juga harus hati-hati karena kan ini masuk ke vena ya, ke pembuluh darah, jadi kita harus hati-hati tentang obat yang masuk, apalagi ini masuk ke cairan infus atau langsung disuntik, kan efeknya pasti lebih cepat gitu guys. Oh iya, untuk isinya aku masih ada sisa. Apa lagi ya? Ada 2 ampul lagi guys. Kalau ini Natural Skin emang aku baru beli dan baru dipakai 1 ampul atau 2 ampul gitu. Oh, 3 ampul. Ini masih tersisa 7 ampul lagi. Aku udah pakai 3 ampul mungkin. Kadang aku pakai 2 ampul dalam satu kali infus gitu guys. Untuk ngebooster gitu. Tapi tetap cairannya aku lebih ditambah aja. Karena aku nggak tahu ini pekatnya seperti apa di tubuh aku, jadi ya aku lebihin di cairan aja. Kadang aku dicampur sama Glutax yang aku pernah review di sekolah, di bawah ada Glutax. Aku kadang pakai ngeboosternya pakai Natural Skin. Kadang juga
pakai yang Bionic Skin. Bionic, Bionic. Oh, oke lah. Pokoknya itu karena aku pakai boosternya pakai ini. Atau pakai Natural Skin atau pakai Rodotex. Aku pernah sih ngebooster pakai itu, tapi emang di tubuh aku lebih ngefek sih kalau pakai tambahan booster gitu, guys. Jadi itu racikan aku ya. Racikan aku. Jadi segitu aja video aku kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.